Sudah bertahun-tahun nge-MC, tetap saya gugup, Mas. Kenapa kok gitu, Mas Andi? Karena tokoh-tokoh terhormat, tokoh-tokoh Kampung Baru ada di sini, Mas. Oh, mantap. Jadi saya itu suka gugup lah, Mas. Istilahnya, Mas. Ya, gitu lah. Bayarannya salah juga satu faktornya salah satu faktornya ya. Juga ini, Mas Andi. Karena saya MC gratisan, Mas. MC gratisan. Oke, ngomong-ngomong ini acara apa ya? Iya, Mas. Betul, kita harus memperkenalkan acara ini, Mas, ya. Oke. Acara apa nih, Mas, sebenarnya? Sebenarnya ini acara itu salah satunya tuh untuk makan-makan. Salah satu, yang salah duanya, Mas? Salah duanya itu untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Yang ke? Tiga. Pembagian hadiahnya. Oh iya, betul. Lalu. Yang ketiga, ya betul. Oke. Okay. Tidak lupa juga kita ucapkan kepada sponsorship kita yang sudah mendukung dan memberi support acara ini. Yang betul. Pertama itu dari PT CKI. Lalu Geos, lalu mana lagi, Mas Andi? Ada warung Sumber Rezeki, Mas. Sumber Rezeki, angkringan Sumber Rezeki. Ini mana yang punya Sumber Rezeki ini? Samean dong, Mas. Oh, bukan. Bukan. Ini Rian, punya Rian. Oke. Okay. Ada lagi kedua, dari Bakso Pak Saham. Bakso Pak Saham ini apa? Ini Bakso Fenomenal, Mas. Iya, Bakso Fenomenal. Gampiran lu. Itu ngasih gitaris Papan Atas, Mas Andi. Waduh, sumpah. Iya, nyumbang gitaris Papan ya, Atas ini. Mas Fian itu, Mas Andi. Oke. Tuh. Selanjutnya ada toko itu. Bu Sugi. Ah. Basmalah. Basmalah juga toko ada, Basmalah. Warung Basmalah. Dan ada siapa lagi, Mas Tinyo? Ada susu sapi Neng Lucy. Yang pastinya memperhangat malam ini, ya. Iya. Oke, juga tidak lupa acara ini akan dimeriahkan berbagai banyak door prize, Mas Mio. Wah, banyak sekali. Yang pastinya ditunggu-tunggu oleh bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan juga mbak-mbak di sini, ya. Ini ada berapa door prize, Mas? 150 ya, Mas? Totalnya, Mas. Totalnya, ya? Totalnya 150 ya. Oke. Tapi tidak mengurangi apresiasi kita ya kepada warga Kampung Baru yang sangat antusias, Mas Mio, mengikuti perlombaan tempo hari. Mantap. Jadi, oke, untuk mempersingkat waktu, ini langsung pertanyaan satu dulu. Oh, kita apa? Memberikan pertanyaan juga iya, ya. Iya. Untuk yang kecil-kecil dulu. Oke. Okay. Gitu, biar semangat ini, biar jadi semangat. Jadi di sini kita selaku panitia akan memberikan sejumlah pertanyaan ya. Pertanyaan, ya. Yang akan yang bisa menjawab mendapatkan door prize spesial Kampung Baru. Siap, okay. Mas Andi. Jadi pertanyaannya ya. Pertanyaan. Langsung pertanyaan saja, Mas Miok, ya, biar mempersingkat waktu. Untuk anak-anak yang bisa nih ya, setelah kita melontarkan pertanyaan, langsung yang anak-anak bisa angkat tangan langsung maju ke depan ya, setelah saya panggil. Yang saya ibu-ibu jangan sampai angkat tangan ya, nanti dikira anak-anak. Oke, yang pertama. Bisa minta bantuan, Mbak, yang
mengurus untuk hadiah. Oke, sambil saya menyebutkan iya dah. Yang bisa menyebutkan Pancasila, angkat tangan. Pancasila. Pancasila. Ayo angkat tangan. Satu sampai lima. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Oh, sudah dapat bocoran satu. Ayo, yang bisa menyebutkan, Pancasila. Ayo. Oke, okay, adik. Maju. Ini. Adik. Oh, ini ngantuk. Ngantuk dia gini-gini ngantuk. Kira gini-gini ngaco gitu Mas Andi. Adik ini bikin pangling saja. Enggak ada yang bisa nih, Masya Allah. Ayo, Pancasila, Pancasila. Pancasila. Hah? Satu sampai lima. Satu sampai lima. Ayo. Ayo, atau saya jawab. Gak apa-apa. Jus 30. Jus 30. Takutnya gak bisa Pancasila, bisa jus 30 Mas Mio. Yang bisa 1 sampai 5 Pancasila. Karena tidak ada yang bisa mengangkat, kita kurangi saja Mas Mio ya. Iya, oke. Okay. 3 sila Pancasila. Berarti bukan Pancasila lagi, 3 sila ya. Ayo. Ayo. Yang bisa 3 sila saja Pancasila. Oke. Okay. Boleh anak besar. Oh, anak boleh. Besar. Maksudnya, anak yang sudah besar ya. Anak yang sudah besar. Bukan anak kecil ini. Oke, mbak-mbaknya okay. Sudah kita perbolehkan ya. Yang mbak-mbak yang mau mbak-mbak. Hadiahnya. Ini hadiahnya ini loh. Coba ditunjukkan dulu deh, ditunjukkan dulu. Biar pada semangat. Ini isinya apa ini, Mas? Emas 2 kg. Iya. Ada bantal ajaib, Mas. Bantal ajaib. Mantap. Ada iPhone. iPhone. Gimana? Ayo, hadiahnya luar biasa. Tiga aja. Cukup ya. Tiga saja. Sudah ditolerir. Masih belum ada juga. Belum kita ada kurangi. Oke. Okay. Oke, okay, ini. Kita mendapat satu kandidat. Dulu. Ya, tiga saja sudah. Ya. Sunah Nabi. Siapa nama bapaknya? Pak Supar. Bukan. Namanya siapa? Fatih. Al-Fatih, Mas. Al-Fatih, mantap. Calon pejuang ya. Sekarang okay. Kelas berapa ini Al-Fatih ini? Kelas 2, oke. Okay. Sila pertama. Sila Fatih. Pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Okay. Kehutanan, gimana? Ketuhanan. Oh, ketuhanan. Yang kedua. Kemanusiaan yang. Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang Maha Esa, satu. Yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Oke. Okay. Okay. Tepuk tangan untuk Mas Fatih. Eh, hey, ini hadiahnya. Wah, saking semangat. Saking excited-nya ya. Ini okay, jangan lupa. Ini adalah bantal ajaib bantal bisa ajaib. Menemani untuk tidur Anda ya. Oke. Okay. Terima kasih Mas Fatih. Oke. Okay. Oke, okay, Mas Andi. Oke, okay, kali ini cukup satu saja Mas satu Mio dulu. Ya. Nanti kita lanjut. Okay, pertanyaannya nanti. Masih banyak tapi tidak kalah dengan yang lain-lain ya. Oke. Okay. Betul. Oke, okay, langsung saja sekarang. Untuk rangkaian selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu kepada yang terhormat. Ya, sambutan terlebih dahulu. Iya. Kepada Bapak. Siapa ini? Ketua Pampel. Oh ya, Ketua Panitia Pelaksana. Iya, Ketua Bapak. Panitia Pelaksana, Bapak Faiz Al-Hasani Eskom. Ya, kepada Bapak Faiz, dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kasih aplaus dulu untuk Bung Faiz Al-Hasani, punya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Merdeka! Yang saya hormati Bapak Ketua RW 7 dan 8, Bapak Paichan dan Bapak Toto. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT Wilayah Kampung Baru. Yang saya hormati Bapak Ibu warga masyarakat Kampung Baru beserta teman-teman pemuda yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan taufik serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita limpah curahkan terhadap junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya di sini selaku Ketua Panitia menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat Kampung Baru,
terutama Bapak Ketua RT dan RW serta teman-teman pemuda yang telah mendukung rangkaian acara kegiatan ini dari awal sampai akhir hingga berjalan dengan lancar. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua saya mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian selama dalam rangkaian acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang terakhir saya berharap semoga dengan adanya momentum HUT RI yang ke-76 ini kita semua benar-benar merdeka. Merdeka dari penyakit, merdeka dari COVID, merdeka dari keterburukan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan sama-sama semoga warga masyarakat Kampung Baru diberikan sehat walafiat, panjang umur, umur yang barokah, umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin sekalian, cukup itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya aturkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli aplaus untuk Bung Faisal Sani. Wah, mantap sekali ini. Ya begitu dong pemuda ini. Pemuda itu harus... Anu mas ya, tadi adalah sambutan dari Bapak Ketua Panitia, yeah, pelaksana, yang telah berlatih 7 hari 7 malam itu mas. 7 malam itu mas, hafalan. Bisa selancar itu mas ya. Gitu, iya. Persiapan harus matang ya. Oke, selanjutnya mas, tidak mengurangi hormat kita, kita memberikan waktu untuk sambutan juga kepada Bapak Ketua RW, Pak Mardi Toto Basuki, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Kasih aplaus untuk Bapak Toto. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Cek, sambutannya pakai tag ya, karena sudah tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat Kampung Baru, tidak lupa Bapak Ketua RW 7, Bapak Ibu Ketua RT, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku semua yang saya sayangi. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul bersama-sama walaupun tadi kita sempat diuji ya dengan kesabaran dengan adanya hujan yang mungkin membawa berkah untuk kita semua. Pada malam hari ini untuk malam tasakuran sekaligus penutupan dan pembagian hadiah khususnya untuk lomba-lomba yang ada di Dusun Kampung Baru dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tema peringatan HUT RI tahun ini yaitu Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Dalam menghadapi pandemi COVID yang sekarang sedang melanda di negara kita, mari kita kembangkan kembali semangat gotong royong atau sinergi kekuatan bangsa masyarakat yang sudah beruntung mungkin bisa membantu untuk masyarakat yang
belum beruntung. Dimulai dari diri kita sendiri, semua elemen masyarakat mengupayakan yang terbaik sesuai dengan peran dan tanggung jawab kita secara gotong royong. Semangat tidak mengenal lelah, tidak mengenal menyerah, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, kiranya masih relevan. Marilah kita berlomba untuk menghasilkan karya nyata dan mengurangi wacana atau kata-kata tanpa makna dalam media apapun. Izinkanlah saya berbicara khususnya kepada adik-adik dan anak-anak tersayang. Teruslah menjadi anak Indonesia yang tidak kehilangan jati diri. Dengan memahami dan menghormati pondasi kebangsaan kita seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bendera Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, izinkan kami mengajak seluruh warga Kampung Baru untuk menyatukan tekad dan langkah membangun Kampung Baru, bekerja sama dalam melayani warga dan mencari solusi dari berbagai masalah yang ada. Berperilaku jujur, tegas, dan mau mendengar aspirasi masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-36, kita tangguh, kita tumbuh. Terima kasih. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas MC, boleh saya ngasih door prize juga, Mas? Oh, dipersilakan, Pak. Iya. Nggih, nggak apa-apa. Iya. Door prize-nya apa ini hadiahnya? Ini, ya. Pak. Kayaknya ini, Mas. Mungkin. Wah, ya. Spesial dari Bapak Toto, ya. Iya. Harus ada yang mau jawab, ya. Ini door prize-nya pertama ke adik-adik Kamba ini. Oke, siapa saja bisa, Pak, yang bisa ngambil? Remaja putri, bisa remaja putra. Oke, okay. Remaja putri dan remaja putra dipersilakan. Oke. Ya. Karena temanya masih Agustusan, masih kebangsaan, tolong sebutkan 4 pilar kebangsaan. Oke, okay. Ya, pertanyaannya ditujukan kepada remaja putri dan remaja putra. Nah, hadiahnya tidak tanggung-tanggung, ya. Kebangsaan. Pasti tahu kalau ada. Sebutkan 4 pilar kebangsaan, yang enggak tahu, wah ini. Enggak boleh apa, Mas? Oh, tidak boleh searching katanya, ya. Ya. Oke. Okay. Mbak Regina, silakan maju ke depan. 4 pilar kebangsaan, tepuk tangannya dulu. Wah. Ini adalah semangat remaja putri yang sangat nasionalis, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, ya sebutin. 1 Pancasila. Ya. 2 NKRI. 3 Bhinneka Tunggal Ika. 4 UUD. UUD apa? 1945. UUD 45. Betul, Pak, ya? Betul. Oke. Okay. Nih, 5 grup. Terima kasih. Oke, nanti jangan lupa dibagi-bagi ya sama temannya, ya. Karena sudah dibantu. Oke, okay. Ada, Mas. Oh, masih ada, oke, okay, masih buat, ada buat dari Pak Toto. Buat ibu-ibu ini. Buat ibu-ibu, spesial. Ya, buat ibu-ibu. Nah. Monggo, pertanyaannya Pak Toto. Kalau ibu-ibu yang muda aja, yang gampang, okay, aja. Oke, siap. Ya. Tolong, Mas, ya dilihat itu, ya. Bisa tolong yang dibantu, disini, ya. Yang di sini, ibu-ibu juga. Seluruh kalangan ibu-ibu. Singkatan apakah PPKM itu? Singkatan apakah PPKR? Yang bisa langsung angkat tangan. Ibu-ibu, PPKR, Bu Mimit, monggo Bu Mimit, jangan sampai ketinggalan kereta Bu Mimit.
lumayan bisa buat makan 5 hari. Singkatan dari PPKR. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Diulangi lagi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Betul ya. Alhamdulillah 5 hari makanan aman. Saya kira cukup ya. Oke. Cuma saya ingin membacakan PPKM yang bikin baper kepada adik-adik semua. Betul. PPKM yang pertama, pernah perhatian kemudian meninggalkan. Ah, so sweet sekali. Sakit. Yang kedua, pernah pendekatan tapi kurang maksimal. Aduh, 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 yang laki-laki. Yang ketiga Pak Toto. Tiga, pelan-pelan kita menjauh. Aw, 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 aw. Yang paling ramai sudah merasakan semuanya ya. Yang keempat Pak Toto. Pernah penasaran, kemudian menjauhi. Masih ada lagi Pak Toto? Ini khusus yang 18 tahun ke atas. Wah, apa itu Pak Toto? Pengen peluk kamu, Mas. Sangat kekinian sekali Pak Toto. Ya, terima kasih banyak akhirnya atas sambutannya. Akhirnya ini set ending ini, Mas. Ceritanya ini set ending. Set ending ya. Oke, terima kasih atas kuisnya juga, Mas ya. Sudah 100.000 keluar, Mas. 100.000 keluar udah, Mas. Mungkin sambutan lagi ya, Pak? Sampaian mungkin, Mas. Oh, jangan, Mas. Saya sudah tidak dapat honor ini, Mas ya. Mau keluar rugi nanti saya. Sukarelawan berarti. Oke, selanjutnya, Mas, apa acaranya, Mas? Acaranya itu ada apa ini, Mas? Potong tumpeng ya. Oke, potong tumpeng. Oke, potong tumpeng. Oke, potong tumpeng. Ini bisa yang minta bantuannya panitia untuk dibawa ke tengah tumpengnya. Oh iya Mas, karena acara ini kecil Mas ya, jadi tumpengnya tidak besar-besar Mas. Gak kayak tahun kemarin berarti. Betul, Mas, kenapa ya? Tahun kemarin? Tahun kemarin itu tumpengnya itu Mas. Besar Mas, iya, besar. Karena acaranya besar. Iya. Oke. Okay. Kan, ini karena kondisi juga yang kayak gini. Indonesia. Ya. Mungkin kita kasih bocoran desainnya dulu Mas ya. Di sini tumpengnya ada angka 76 ini artinya apa ini Mas? Rokok. Siapa yang ngomong rokok itu? Oh, anu ya, kemerdekaan ya. Iya. 76. Iya. Ini untuk yang pemotongan ini dari Pak Toto kan. Okay. Sama Pak Paijan. Nggih, Pak Paijan. Pak Ketua Pampel juga. Mas Faiz Halsani. Nggih. Disertai sini Mas, Mas Faiz. Monggo Pak Paijan. Monggo Pak. Cuk. Pak Paijan, monggo. Oke. Untuk sesi dokumentasi jangan lupa ya. Ya, siap. Untuk diabadikan momen-momen yang sangat dinanti-nanti. Pengesahan potong tumpeng. Monggo yang anu apa? Potongannya. Pakai ini saja Mas. Nah, nggih, hanya sebagai formalitas. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dokumentasi. Oke, alhamdulillah. Dikasihkan ke Pak Paijan. Kasih upload dulu dong buat semuanya. Semoga kemerdekaan ini bisa membawa berkah kepada warga kampung satu, baru. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih kepada Pak Toto, Pak Paijan dan juga Ketua Pelaksana Mas Faiz.
Dan acara selanjutnya juga tidak kalah meriah dengan yang tadi, Mas. Apa ya? Apa itu, Mas Andi? Dan di sini sudah kita mendapatkan sebuah apa ini, Mas? Tolong dibacakan, mata saya agak rabun. Mana ini, Mas? Pembagian hadiah Mas Gilang Raka Raki Jatim 2017. Oke, okay. Spesial dari Mas Oke, Gilang. Tepuk tangannya untuk Mas Gilang. Oke, kita perkenalan dulu, Mas. Ini, Mas. Siapa sih Mas Gilang ya ini, itu, Mas? Saya juga ini baru. Ini. Tadi sudah dapat pendengaran Raka Raki. Apa sih, Mas, Raka Raki itu? Coba dibantu dijelaskan, Mas, iya, Raka Raki. Iya. Nah, ini. Tepuk tangan dong untuk Mas Gilang. Oke. Selamat datang, Mas Gilang. Warga Kampung Baru Tulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang, rumah saya paling pojok. Jadi dari Jalan Mawar sampai gak ada rumah lagi itu rumah saya. Oh iya, sangat jauh, Mas, ya. Sangat jauh. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan pernah lagi, nama saya Fian Gilang Ramadan, panggilan saya Gilang. Sekarang usia saya 28. Sampai lupa sama umur sendiri. Itu saya jadi raka-raki itu ketika masih umur 25 kalau gak salah. 25-24 jadi masih kurus ya. Oh, masih sekarang kurus, sudah enggak laku kalau mau ikut raka-raki. Apa sih, Mas, raka-raki itu? Jadi raka-raki itu adalah duta wisata tingkat Provinsi Jawa Timur. Oh, tepuk tangannya seperti mana? Itu. Oke, duta wisata. Oke, betul, bisa dikasih penjelasan lebih lanjut, Mas, mungkin. Iya, jadi untuk mencapai ke sana kita harus melalui dulu di tingkat regional kabupaten atau kota di wilayah kita. Iya. Jadi kebetulan saya juara satu di Kabupaten Probolinggo, yaitu di Kakang Ayu. Dan akhirnya saya diwakilkan untuk mengikuti raka-raki di Jawa Timur. Alhamdulillah saya berhasil masuk 5 besar dan menjadi Irari Star Voice yang pernah masuk nyanyi di Keroncong GTV itu. Tepuk tangannya dong yang meriah, luar biasa. Warga Kampung Baru asli Tulen, Kampung Mas, Baru, ya. Asli Kampung Baru. Kita punya seorang tokoh, ya, tokoh nasional, ya. Wah, oh, luar biasa. Cuma nasional, ya. Oke, okay. Mau ngapain sih, Mas, kok repot-repot menghadiri acara seperti ini, Mas? Saya warga sini soalnya. Oh iya sih. Nanti kalau gak datang saya gak diakui saya. Iya, betul. Iya. Mau apa nih, Mas? Gini, jadi saya kepingin tahu buat adik-adik Kampung Baru ini ada nggak sih yang punya semangat tinggi untuk meningkatkan nama Kampung Baru ini? Tentunya di ada, Mas. Tentunya ada. Luar Probolinggo. Coba di sini ada nggak adik-adik yang eh bukan adik-adik lagi, wis tuwek wis ini senior. Coba di sini saya kepingin Mas Anang pinjam ini. Oke, dibantu. Iya. Ini ada hadiah, ini sengaja enggak saya kasih tahu isinya karena yang jelas ini spesial. Spesial. Yang berani maju bisa mengutarakan saya punya visi misi seperti ini loh, Kak. Atau saya kepingin Kampung Baru itu seperti ini. Saya kepingin jadi seperti ini. Cukup bicara saja. Sangat cukup visioner. Bicara saja. Betul. Yang berani maju. Silakan. Ayo, adik-adik enggak boleh ninggalin kesempatan ini. Oke. Okay. Oh, sudah besar. Ini badannya tok nih adik-adik. Oke, adik-adik, ayo, ini ayo, kesempatan ayo, luar maju. Biasa. Yang berani maju. Saya kasih bocoran ya, hadiahnya emas 2 gram, betul, Mas? Beratnya lebih dari 2 gram ini. Oke. Okay. Ayo, adik-adik, oke, okay, adik berbaju biru. Oh, bukan, Mas, ya. Bukan, cuman numpang lewat. Oke, okay, adik-adik, ayo, adik-adik. Siapa adik-adik? Mas Edo, silakan. Harus Mas yang Edo. Punya visi tinggi, adik-adik. Mas Edo kebetulan. Ayo kalau enggak mau saya jemput. Ape? Mungkin mau dijemput mungkin, Mas. Silakan. Jemput sama Mas ini. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Abel. Mbak Abel. Iya. Siapa namanya, Mbak? Abel, Mbak Abel. Saya mau tanya, Mbak Abel ada cita-cita apa sih biar Kampung Baru ini lebih dikenal sama orang-orang luasnya? Paling enggak Kraksan Probolinggo itu tahu, oh Kampung Baru ini punya orang-orang hebat loh, punya orang-orang pinter. Gimana menurut sampean, cara-cara sampean untuk melaksanakan itu? Silakan. Cara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung kena sindir. Langsung kena mental ini. Ya. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara saya supaya ini, saya tuh punya cita-cita. Seperti kayak ada lomba-lomba di kabupaten, kan kayak Kampung Baru gini kan masih belum
namanya tuh masih belum tahu lah kalau daerah Probolinggo gitu kan. Yeah. Kalau di sini tuh ada daerah Kampung Baru. Oke. Okay. Dan saya itu pengen Kampung Baru tuh dikenal lebih tinggi lagi ya. Secara luas. Oke. Okay. Dengan cara? Dengan cara tuh saya ikut lomba. Saya tuh menjuarai perlombaan. Iya, perlombaan yang ada di kabupaten, provinsi, kalau bisa ya nasional. Oke. Okay. Amin. Mungkin ada lagi Mbak Abel, apa lagi nih? Oh iya, Mbak Abel punya talenta apa ini yang bisa diangkat? Mungkin nyanyi. Mungkin tari gelipang mungkin atau menari. Kemarin waktu SD ya, kalau enggak SMP itu bisa. Oh, jauh lagi. Yang terbaru, updatean terbaru nih apa nih? Atau jago lomba TikTok? Kekinian kak ya? TikTok kekinian sekali. Apa itu? Juara Olimpiade Matematika. Kan tadi katanya kepingin menjuari lomba, pengen jadi juara lah. Saman mau ikut lomba apa gitu loh. Oh, aku ada talenta di nari nih kak. Jadi aku nanti kepingin nari yang lebih luas lagi biar aku nanti bisa juara dan aku mati membawa. Dan ada satu pertanyaan lagi, ya ini mungkin agak susah ya kalau yang ya, talenta betul. Tadi. Saya ada pengalaman ketika saya mengikuti Raka-Raki Jawa Timur waktu itu, setelah mengikuti Raka-Raki saya ditugaskan ke Sabah, ke Malaysia. Di sana saya ditanyai, kamu berasal dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Tidak, saya tanya kamu posisi tepatmu kamu dari mana? Saya bilang dari Probolinggo. Mana itu Probolinggo? Nah, pada saat itu ketika ada orang yang gak tahu apa itu, mana itu Probolinggo, bagaimana cara Anda menjelaskan ke orang itu? Belum terkenal lah ya Probolinggo. Ya. Bagaimana cara memperkenalkan Probolinggo ke kancah gak? Internasional? Wah, pertanyaan yang sangat sulit ini ya. Saya pun susah menjawabnya ini ya. Ya, dikenalin kalau Probolinggo itu banyak tempat wisata. Oh, betul sekali, betul sekali, betul sekali. Di sini tuh ada ini apa? Ada siapa? Yang paling gede kan di sini kan pohon mangga tuh. Komoditas ya, buah-buahan. Kayak gitu kan di sini kan hasil pertanian. Sumbernya mangga. Oke, betul, sumbernya betul mangga sekali. Terbesar di Indonesia ya. Jawa Timur. Oke, selanjutnya apa tuh Mbak Abel? Mungkin dari warga-warga. Oh, sudah. Sudah gobios, Pak. Adiknya seberapa, soalnya. Ya, terima kasih banyak, Mbak Abel. Silakan. Diambil sama plastiknya biar enggak boros. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya gitu dong. Jadi, adik-adik sekalian, ini mungkin juga pelajaran buat yang lain bahwa berbicara di depan umum itu tidak semudah itu, ya. Jadi, biasakan tolong adik-adik sekalian. Halo, hai. Halo, ayo adik-adik didengerin ya nanti ya. Saya kasih ulangan dan dada loh. Ini saya hanya membagikan pengalaman saya yang semoga adik-adik saya, yang saya bisa ke Malaysia, saya bisa ke Singapura secara gratis. Siapa tahu nanti adik-adik saya bisa ke Eropa secara gratis. Amin, doanya yang tinggi, amin. Doa adik-adik itu harus lebih pintar dari kakaknya kan gitu. Amin. Amin. Ya, jadi ini pelajaran juga buat adik-adik sekalian, bahwa berbicara di depan umum itu tidak mudah ya. Kadang kita sudah mempersiapkan A, B, C, D, E, F, G, ketika di depan sampai ke Z. Loh, apa yang disampaikan? Hilang semua, blur. Ya? Betul. Jadi tolong adik-adik, biasakan menghargai orang, biasakan menghormati orang dari hal yang paling kecil. Kalau Anda kepingin dihargai, betul okay. Sekali. Udah, terima kasih Mas Gilang. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu dan door prize-nya ya. Ini terima kasih. Benar-benar ilmu benar-benar yang bermanfaat ya. Untuk inspirasi. Jadi kalau kita itu ditanyain berasal dari mana Indonesia itu? Jawabnya Bali. Bali. Oh iya betul. Kalau ditanyain Probolinggo, mana Probolinggo itu? Bromo. Kalau ditanyain lagi mana Python itu? Python PLTU. Iya dong. Jadi nanti saya kalau ke Malaysia, Mas, saya enggak mau bilang dari Indonesia, Mas. Dari mana? Kampung Baru. Mas. Mana Kampung Baru itu, Mas? Pinggir sungai, Mas. Oke. Selanjutnya nih apa nih, Mas Mio? Pembagian hadiah aja, Mas. Oke, tadi sudah dapat ilmu ya dari Mas Gilang. Itu jangan sampai lupa ilmunya karena memang berbicara di depan sangat tidak mudah ya. Seperti kita-kita ini tidak mudah ya, butuh bertahun-tahun belajar, Mas ya. Iya dong, Mas. Iya. Oke.
Untuk selanjutnya ada pembagian hadiah lomba yang sudah kita laksanakan tempo hari, Mas ya. Secara seremonial saja sebagai bentuk apresiasi kita. Oke, bisa disebutkan Mas nama-nama yang menjuarai ini, perlombaan? Oke, yang pertama itu untuk pukul air dewasa. Itu yang juara satu itu Abel. Lagi-lagi Abel, Mas. Abel. Abel, silakan maju ke depan. Yang juara dua, Bu Ros. Oke, mana Bu Ros? Suaranya Bu Ros. Oke. Yang ketiga itu ada Mbak Kiki. Mbak Kiki. Mbak Kiki punya nama. Oke, ada Mbak Abel, silakan naik ke panggung. Silakan naik ke panggung. Wah, Mbak Abel ini memang sudah dilatih untuk ini, Mas ya. Hah? Bukan, maksudnya memperkenalkan wajah untuk kampung baru ini ya. Pak Paijan, pembagian hadiahnya. Sebagai... Ya, bentuk apresiasi ya. Peserta. Dibantu untuk... Untuk dokumentasi Mas Dani, tidak lupa, perlu diabadikan, menghadap ke kamera, Pak. Oke, juara satu pukul air putri. Mbak Abel. Lagi-lagi Mbak Abel, multi talent ini, Mas. Wajah kampung baru. Oke, selanjutnya pukul apa ini, Mas? Pukul air. Oh, sudah pukul air. Ya, pukul ini... air juara dua. Oke. Ini ada Bu Ros. Bu Ros. Jauh-jauh tidak dari mau Malaysia kalah dengan pemuda. Betul. Oke, yang selanjutnya juara satu. Juara tiga pukul air. Pukul air semua. Ya, pukul air semua ini. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Paijan. Yang kedua kasih, ini Bapak. Ada makan kerupuk putra dewasa, yaitu yang juara satu itu ada Mas Dwi. Mas Dwi Pamong. Ada Mas Dwi? Oh ini ya, perwakilan aja adiknya aja. Juara dua Pak Sas. Pak Sas? Pak Sas. Yang juara tiga Mas Nanang. Mas Nanang punya nama. Oke, untuk pembagian hadiah ini diberikan oleh perwakilan dari PT Geos Service. Tidak dilihat dari hadiahnya ya, harganya ya. Yang penting apresiasinya ya. Iya dong. Oke. Oke. Inilah jawara-jawara kampung jawara baru ya. Makan kerupuk. Nanti setelah dari kampung baru pergi ke Jawa Timur untuk makan kerupuk. Selanjutnya pergi ke nasional makan kerupuk. Oke, juara dua lomba makan kerupuk dimenangi oleh Pak Sas. Selanjutnya ada juara tiga makan kerupuk dimenangi oleh Mas Nanang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Nanang. Terima kasih. Untuk yang ketiga, ini ada lari kelereng. Ya. Apanya? Lanjutkan, oke. Untuk lari kelereng, anak putra putri, ini juara satu Dimas, juara dua Rido, dan juara tiga Azril. Silakan yang dipanggil, maju ke depan. Lari kelereng. Untuk pemberian hadiah, Bapak
Bapak Toto, untuk memberikan hadiahnya. Mas Mio. Selanjutnya di sini kita meskipun melaksanakan kegiatan juga kita menilai ya Mas ya. Menilai sesuatu, menilai peserta terbaik dan teraktif Mas Mio. Iya, iya Mas Andi. Untuk peserta yang terbaik jatuh kepada Bapak Ngadimur. Tepuk tangan untuk Bapak Ngadimur sebagai peserta teraktif di HUT Republik Indonesia. Oke. Spesial dari para panitia, iya dong. Peserta terbaik. Untuk penyerahan bisa diwakilkan untuk Bapak Haji Waras. Kepada Bapak Haji Waras untuk dipersilahkan naik ke atas panggung. Oke, selamat kepada Bapak Ngadimun telah menjadi peserta teraktif dan terbaik. Oke, selanjutnya kita sambung lagi Mas. Sambung lagi dong Mas. Sambung lagi pertanyaan-pertanyaan dengan orang. Iya. Oke. Sudah siap pertanyaan-pertanyaannya? Mau adik-adik, mau ibu-ibu ya? Iya. Bebas. Semuanya bisa angkat tangan. Ini tapi masih banyak kok. Masih banyak ini seember. Ini seember, masih belum dibagikan ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Siap-siap ya. Tempat proklamasi pada tahun Tempat proklamasi Indonesia bertempat di, yang bisa menjawab ayo. Tempat proklamasi ayo, Pak Firda. Oke. Tempat lagi proklamasi. Mas. Mungkin disambung lagi Mbak biar cepat jumpas ya. Tadi maaf ya, kepotong-potong. Cek. Iya, langsung dijawab aja. Rumah sama namanya. Bagaimana Mas? Tempatnya, Tempatnya. Di Nol. Jalannya sekaligus. Di Jalan Pegangsaan Timur. Nomor 56. Oh. 56. Betul. Ini hadiahnya ya. Yang okay. Penting maju ya. Ini hadiahnya. Ini hadiah apa ini, Mbak? Dompet. Oh, udah diincer berarti. Incer berarti ini. Sudah diincer. Langsung aja Mas Andi. Pertanyaan kedua Mas Andi. Ini aja. Oke, pertanyaan kedua Mas Mio. Ini cukup sulit Mas Andi. Menantang. Karena memang saya persiapkan sedikit sulit. Presiden Indonesia tahun 1950 siapakah dia? Ayo nih saya kasih jebakan ini ya. Tahun 1950. Oke mbaknya. Wah ini wajah baru ini Mas. Oke tahun 1950 ya. Gak ada yang tahu ini. Presiden Soekarno. Oke, betul. Karena Presiden Soekarno menjabat dari 1945 sampai 62 Mas Mio. Oh gitu ya Mas Andi. Iya, jadi saya kasih jebakan. Oke. Oke, terima kasih mbaknya. Oke lah. Kuis yang ketiga. Ayo, cepat-cepatan ya. Ini sudah tidak menjebak lagi, tapi butuh pengetahuan. Siapakah ibu yang menjahit bendera Indonesia pertama kali? Siapa ini? Siapa? Yang mana Mas? Itu ini banyak ini Mas. Oh sudah dipegang, maju dulu dong Mbak, maju.
Oh, dari situ saja. Oke, dari situ saja sambil berdiri ya. Ibu Fatmawati. Oke, betul. Ibu Fatmawati. Ini aja. Ada di ya, betul. Oke, betul. Ibu Fatmawati. Ini saya hampir kehabisan pertanyaan ini ya. Oke. Oke, yang keempat. Nah, kita mengulang ya. Tadi sudah dikasih pertanyaan tiga sila, sekarang kita lengkapi. Sebutkan lima Pancasila. Lima Pancasila. Oke, mbaknya. Yang mana ini, Mas? Mbaknya. Yang mana? Ayo cepat-cepatan. Ya. Permisi. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Betul. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Tiga, persatuan Indonesia. Oke. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Amin. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mbaknya sangat nasionalis. Oke, hadiahnya tolong diantarkan. Sudah mas. Ini mas. Sudah, oke. Jangan banyak-banyak ya mbaknya ya. Oke, tadi sudah sila kelima. Sekarang untuk adik-adik nih, kita kasih... sebutkan rukun iman apa mas ya? Jangan ya. Oke. Siapakah presiden ketiga Indonesia? Oke, yang di belakang sana. Yang mana mas? Oke, diwakilkan yang muda-muda dulu ya. Siapa? Sambil berdiri masnya. B.J. Habibie. Oke, B.J. Habibie. Betul sekali. Anaknya siapa ini mas? Anaknya gak tahu. Astagfirullah. Gak tahu. Aduh. Kok gak tahu bapaknya? Gawat. Kenal gawat. Presiden gak kenal bapaknya ini gimana mas? Aduh. Gak apa-apa. Nanti dikasih tahu ya nama bapaknya ya. Yang ke berapa ini sudah? Yang kelima ya. Apa judul lagu Indonesia untuk ibu-ibu? Judul lagu Indonesia. Nah, di setiap hari dinyanyikan ini. Ayo, lagu Indonesia, ayo. Oke, ibu yang paling belakang, Ibu Wiwin. Kalau salah, hadiahnya dipotong. Caraya. Apa? Indonesia Raya. Oke, betul. Saya sudah kehabisan pertanyaan ini, minta bantuan yang punya pertanyaan. Yang punya pertanyaan. Yang punya mungkin pertanyaan ada yang mau bisa memberikan pertanyaan. Oke, ada perwakilan dari Mas Edo. Bismillah, assalamualaikum. Ini buat anak-anak ya, adik-adik SD yang bisa jawab. Apa lambang negara Indonesia? Lambang negara Indonesia. Yang mana ya Mas Edo? Sudah jawab, yang belum jawab. Ini. Burung Garuda Pancasila. Oke, siap. Sini dulu. Soleran. Pinter sekali ini. Oke, terima kasih. Masih ada lagi Mas Edo, uangnya Mas Edo. Anak-anak, masih anak-anak ya. Ayo, yang kecil. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan Pancasila? Dari sila 1 sampai sila kelima. Ayo, maju. Ayo. Wah, ini. Ayo, maju. Ya. Ayo, coba. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kemanusiaan. Oke. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 50.000, oke. Terima kasih Mas ya. Oke. Okay. Lagi mungkin Bapak
Wawras mungkin yang mau ngasih pertanyaan mungkin untuk adik-adik. Itulah dialnya masih banyak soalnya. Oke. Oke, adiknya sudah bikin bangga orang tua ya. Oke. Ibunya dapat 50.000 dari anaknya. Oke, selanjutnya masih ada nih Mas. Saya ternyata satu pertanyaan terselip. Ini yang kasih yang gede nih ya, karena ini susah banget loh. Apa ini Mas? Kasih apa sudah ini keyboard aja udah kasih. Oke, ini spesial ya. Mau siapa saja yang jawab bisa. Hari apakah jatuhnya pada salah. sorry. Hari apa? Hari kemerdekaan itu. Harinya. Oh, yang sudah jangan dulu Mbak ya. Hari apakah hari kemerdekaan itu? Oke, Bapak yang di belakang. Om apa? Om Nana. Yang angkat tangan siapa ini? Om Agus, ayo Om Agus. Yang mic-nya Mas. Monggo dikasih yang tadi kelihatan angkat tangan terlebih dahulu. Hari apakah hari kemerdekaan itu? Jatuh pada hari apa? Ya, saya salah ngomong tadi ya. Hari maaf, Jumat. Maaf. Oke, betul. Hari Jumat. Hari Mubarak Jumat, ya. Berarti sekarang ini Mas ya? Betul. Jadi bertepatan hari ini spesial. Hari Jumat. Tanggal 17 Agustus. Hadiahnya mana yang Mas? Spesial, yang paling besar. Ini ditagih hadiahnya ini Mas. Oke, ini. Minta tolong Bapak, Mas ya. Bapak Agus. Oke, mungkin di sini ada yang punya pertanyaan sambil punya door prize? Atau punya pertanyaan saja cukup, karena door prize kami sediakan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pertanyaan khusus untuk adik-adik. Ya, silakan. Door prize kami siapkan. Om Sugeng mungkin. Om Sugeng mungkin punya pertanyaan. Oh karena ini mas. Door prize-nya masih banyak ini Mas. Oke, wah ini masih kasih. Sekitar 60 ini. Ya silakan Bapak. Kebetulan ini 17 Agustus ya. Ya. Saya mau memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekolah yang SD, SMP, juga SMA, kampus ya. Juga ya Pak ya? Enggak, itu aja. Oh enggak. Ya. Pertanyaan saya untuk Hari Pramuka tanggal berapa? Wah berat sekali ini. Oke, silakan. Mas yang berbaju merah, Hari Pramuka hari apa? Oh ya, oh tanggal berapa? Tanggal 14 Agustus. Apakah benar Bapak Edi? 14 Agustus. Betul, tanggal 14 Oke, Agustus. Oke, hadiahnya bantal ajaib. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang mau memberikan pertanyaan khusus untuk warga Kampung Baru? Pak Sas, oke. Susu. Pertanyaan buat semuanya ya. Yang hafal proklamasi, coba. Siapa? Yang hafal isi teks proklamasi. Ayo, dapat kado tapi ada bonusnya juga yang hafal. Besar ini bonusnya besar sekali dari Pak Edi. Ya, tak boleh lihat YouTube loh ya. Satu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ialah hak segala bangsa. Proklamasi, kami atas nama bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ganti. Oh ini ada. Oke. Aku dewe. Kalau bapak-bapak itu mesti salah, enggak ada bener ada. Iya, padahal udah bener salah katanya. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sip. Pabrike kono.
ono kerpeane ku buka YouTube bis. Ternyata ya. Kerja kelompok ini, Pak. Kerja kelompok ini. Iku dak lebih ya lebih sama dengan kelompok capir itu. Kelompok pendengar dan pirsawan. Sekarang Pak Sas coba Pak Sas. Balas Pak Sas. Iya. Balas Pak Sas. Kasih kuis untuk yang ibu-ibu ini, Pak. Untuk yang ibu-ibu. Balas dendam, ajang balas dendam. Pertanyaannya ialah siapa nama Ibu Bupati Probolinggo? Aduh, kalah telak Mas Sas. Kalah telak ini. Awas sampai salah ya. Nek salah berarti mau ki luntur lipene wis. Haja Butantri. Nah, salah. Salah. Enggak ada namanya Haja Butantri itu enggak ada. Apa itu salah dah, Raisa? Ya. Ibu Puput. Iya, Pak. Puput apa? Puput. Puput orang Mandarin itu. Puput. Ayo, siapa yang tahu? Puput Triana. Ya? Puputan Triana. Nah, kurang ketong ya. Puputan Triana Sari. Sarinya kurang kedengeran. Maju. Ini hadiahnya. Biar tidak sewot. Maju. Ya, ini gak sapro bende kok. Nyong akhirnya mandarin. Aduh, jauh setongkel gigin padat ada. Yuk, ya begini. Ya, bubut, mulai gelap bubut. Ya, terima kasih. Ya. Cek, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Apa sudah ditutup? Masih ada hadiahnya? Oke. Dilanjut nanti sajalah Mas ya, karena saking serunya kita tunda dulu nih. Siap Mas. Biar lebih barokah, kita langsung ke acara berikutnya yaitu doa penutup. Kepada Bapak Haji Waras, waktu dan tempat kami persilahkan. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar acara ini mendapat ridho dan barokah, mari kita doakan bersama dengan harapan mudah-mudahan apa yang diharapkan dalam acara ini yaitu kebaikan-kebaikan tentunya, dan seperti yang disampaikan oleh ketua panitia tadi yaitu merdeka yang sesungguhnya, termasuk merdeka dari penyakit, wabah dan lain-lain. Bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadrat nabiyil mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa dhurriyyatihi wa tabi' tabi'in man tabi'ahum bisan limdin sayyidil lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقدره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا معنا شقي ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwan dal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dfa'anna al-ghala' wal-bala' wal-waba' wal-ta'un wal-qurana wal-fahsya'i wal-munkar wa-suyuf al-muhtalifata wa-sada'ida wal-mihan ma'adhra minha wa ma'abatan min baladina hada khasa min baladina Indonesia khasa wa min sari biladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna wal-muslimin wa'afina wal-muslimin wa'kina wa'iyam min sari masu'ibid dunya wal-din. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Oke, Mas Andi. Kita sudah di penghujung acara ini. Oke, okay, betul. Sangat disayangkan bagi kita ya. Iya. Oke. Okay. Terima kasih untuk adik-adik, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu dan untuk sponsor kita yang sudah menyempatkan kita, ya. Iya. Menyempatkan juga hadir di sini. Betul. Semoga kita bisa bertemu kembali di tahun-tahun berikutnya dengan betul. Acara yang lebih megah. Iya, lebih megah lagi. Betul. Lomba-lomba yang lebih menghibur iya, dan lebih menghibur. Menantang ya iya, Mas Mio. Okay. Dan saya optimis nanti tahun depan corona sudah habis. Amin. Kita berdoa amin. Semuanya ya. Agar virus ini cepat mereda Mas ya. Amin. Iya, Mas kita Andi. Segera bersahabat dengan mereka dan kita bisa membuat acara-acara yang meriah selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami selaku MC pada malam hari ini pamit undur diri. Saya Sandi. Saya Rian Andrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.